Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan review alpukat. Ini alpukat daerah Muria. Ini jenis lemur. Ini punyanya Mas Agung ya. Jadi kalau yang mau pesan-pesan bibit bisa langsung menghubungi link nomor nanti saya cantumkan di deskripsi. Rata-rata buah e, jenis lemur ini e, berbobot setengah kilo ya, atau 500 gram. Kalau dulu saya pernah mengicipi itu sangat-sangat enak sekali, e, teksturnya itu lembut, terus manisnya pas, menteganya mantap. Terus kulitnya agak tipis. Terus nanti eh, saya sebutkan untuk kekurangannya. Nanti kita belah dulu ya. Ini pohon induknya di MDPL 500 ya. Rasanya stabil ini. Ini saya sudah icip-icip ini tuh sudah tiga eh, kali ini. Saya akan melihatkan ke teman-teman ya untuk eh, kualitas jenis lemur ini nah ini teman-teman yang saya maksud eh, untuk tekstur warna itu masih kalah kalau dibanding dengan Mickey ya kalau Mickey kan memang kuningnya dominan eh, kuning sekali ya kalau Lemur ini kuningnya biasa untuk umumnya mentega lah dan eh, kelemahan yang selanjutnya ini sama dengan Mickey jadi dagingnya enggak terlalu tebal jadi e, porsi bijinya itu agak lumayan besar ini sekitar untuk yang ketebalannya itu mungkin 2 cm untuk tebal yang paling tipisnya itu sekitar satu setengah ya tadi ya menurut saya ini menurut saya ya menurut saya itu jenis ini tuh sangat enak dimakan langsung jadi dijadikan buah meja ini sangat lezat sekali dan kalau di pedagang itu sudah masuk grade A ini jadi setengah eh, satu kilo isi dua itu eh, sudah masuk grade A Eh nah, kupasannya lumayan, eh, cukup gampang ya meskipun tipis daging apa kulitnya itu mengkilap teksturnya sangat lembut dan sangat enak sekali ini saya akan coba ya Bismillah hmm. enak sekali teman-teman ini kalau saya merasakan itu kalau dibandingkan dengan Miki ini menurut saya itu lebih enak ini karena ini lembut dan uh, manisnya terasa, menteganya dapat tanpa serat, dan tidak ada pahitnya. Jadi, uh, sampai kulit uh, apa, daging terluar itu sangat enak. Ini sangat cocok sekali uh, dikebunkan, ya. Info yang saya dapat, uh, yang saya terima, itu bunganya tidak mudah rontok ini ya nanti kalau memang saya berkesempatan lagi saya akan coba review untuk pohonnya ya pohon pit induknya ini ini ada di lereng muria punya emas agung oke ini sangat recommended banget ya ini ini yang selama ini yang saya icipi apukat yang paling enak meskipun ada tadi yang saya sampaikan beberapa kekurangan itu ini layak dikebunkan untuk bijinya sendiri ini rata-rata uh, ya sekitar 99 gram ya sekitar 100 gram lah demikian review apokat lemur kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh